Kenapa kita mau mencuri tapi tengah hari bolong seperti ini, guys? Kenapa nggak malam-malam gitu, guys? Kan ini jadi gampang ketahuan, guys, ya. Kayaknya di rumah ini ada orangnya tuh. Ada orangnya, cok. Ini gimana kita kalau masuk bakalan gak aman, guys. Ini ada duit. Penggorengan. Duit, ambil duit. Oke, kosong. Kosong. Ini kayaknya rumah belum ditempatin deh. Oke guys, kembali lagi di channel saya Indonesia. Di video kali ini kita akan memainkan sebuah games berjudul Steal and Loot, atau ya bisa dibilang games ini tuh simulasi untuk mencuri, guys. Ya, disclaimer, ini adalah semua game, bukan untuk ditiru, bukan untuk dipraktekkan di dunia nyata, guys. Kita cuma have fun aja di sini. Bagaimana merasakan menjadi seorang pencuri, guys? Yang ini, yang mana pencuri itu adalah kegiatan yang sangat ilegal, guys. Nggak boleh, cuy. Ini cuma game doang. Oke, okay, here we go, langsung kita tekan tombol play-nya ini dia, guys. Oke, okay, di sini kita masuk ke dalam markasnya si pencuri ini, guys, ya. Oke, okay, ada ini kayaknya garasi mobil ya. Oke, okay, di sini ada tempat untuk nonton TV, ada ya ini kayak garasi mobil tuh, ada bengkel-bengkel gitu, guys. Buy and sell stuff. Coba kita nyalain dulu komputernya, seperti apa komputer dari pencuri ini, guys. Oke, okay, as Taylor browser. Oke, okay, sell forecast, new mission, tool and stuff. Ya, kita belum punya benda curian, jadi kita nggak bisa jual. Lalu ada mission, di sini missionnya apa aja? Ace for a random job, steal and dynamite, steal the dynamite, the robbery. Ini ada bank ya, kita bisa masuk penjara juga, cok, parah, cok. Oke, okay, lalu untuk setting di sini ada apa aja settingnya, guys? You want to personalize ad? Oke, okay, cuma personalisasi ad doang ya untuk settingnya. Juga gak ada setting grafis atau setting suara pun nggak ada di situ, guys. Oke, okay, di sini ada skill, open skill. Oke, okay, ini dia skill tree-nya. Drone spawn skill sama stealth. Lalu di sini faster well walking by skill. Oke, nggak ada, kita harus punya skill point dulu, guys, ya. Oke, coba langsung aja nih kita keluar, guys, penasaran. Oke, go to steal, guys, ya. A few moments later. Oke guys, sekarang kita sudah berada di perumahan, gua nggak tahu di mana ini. Dan di sini ada misi dari Mr. Vincenzo. Steal some stuff and unlock lockpick skill. Oke, kita disuruh untuk mencuri beberapa barang, guys, ya. Di sini ada tip, guys. You can rob these houses without any skill, tanpa skill apapun di rumah dengan nomor 101, 105, 103, dan juga 110, guys. Uniknya di game sini, kenapa kita mau mencuri tapi tengah hari bolong seperti ini, guys? Kenapa nggak malam-malam gitu, guys? Kan ini jadi gampang ketahuan, guys, ya. Oke, di sini ada mobil, mobil kita bukan sih. Open, oh iya ini mobil kita, cuy. Oke, okay, bisa kita open. Oke, okay, nanti yang besar-besar kita taruh sini, guys, katanya, guys, ya. Oke, okay, lalu ini kalau kita mau keluar, enter. Oke, okay, kita bisa gerak juga, guys, ya. Oh my god, gokil. Coba kita cari rumah nomor 146. Ada orang juga, guys, kalau hati-hati, guys, ya. Oke, okay, ini dia rumah 110, guys. Stop. Exit. Nice, seperti situ ada gesek, kita nanti akan taruh barang-barang besar di sini. Oke, okay, ini gimana masuknya? Waduh. Ini garasinya di sini, dan di sini ada yang tak terkunci, guys. Tapi di sini malah lah. Ini kosong, guys, ya. Oke, okay, mungkin kita bisa masuk lewat garasi, coba ya. Masuk ke garasi. Jadi ada orang. Oh, ngeri juga, cuy. Ngeri juga di sini, guys. Nah, itu di depan itu ada orang tuh ya. Dan di sini di belakang kan itu ada orang lagi. Nah, bener di sini. Kayaknya di rumah ini ada orangnya deh. Kayaknya di rumah ini ada orangnya tuh. Ada orangnya, cok. Ini gimana kita kalau masuk bakalan kagak aman, guys. Bahkan kagak aman, cuy. Tapi katanya tanpa skill apapun kita bisa ke sini, guys, ya. Coba kita lihat ke sini. Coba guys, kita masuk ke situ, guys, nanti, guys. Ini mobil bisa kita ambil, guys, mobil. Mobilnya kagak bisa, cuy.
kita bisa masuk lewat sini nggak? You need to buy the glass cutter kit. Nggak ada ya, kita masih belum bisa. Coba kita tekan tombol tas. Oke, empty, dia ada crowbar. Coba kita swing. Tapi di depan sana kayaknya ada orang, guys. Kita harus hati-hati, guys, ya. Takut banget itu ada orang. Coba kita masuk dulu deh. Jangan di mobil. Jangan di rumah yang itu, guys. Jangan di rumah yang itu, guys, ya. Kita cari rumah yang kosong, guys. Itu ada orangnya, cuy. Ah, 103 di depan, cuy. 103 ada di depan. Di sini kah? Beda nih, ini satu berapa? Ini 103, guys, ya. Ini dia rumah 103. Masuk. No, kayaknya kita harus masuk lewat ini, ya. Nah, kagak juga nih. Lah ini kagak bisa. Kayaknya kita coba masuk lewat pintu belakang, ya. Kita bisa lari juga, cuy. Tapi sayangnya di sini nggak ada tombol loncat, guys. 102. Oke, lah 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 lah. Target kita 103. Kita masuk sini. Lah lah, ini kah? Coba swing. Nice, jump. Oh, tombol jumpnya di sini. Masuk. Ada apa di sini, guys? Oke, kosong. Kosong. Ini kayaknya rumah belum ditempatin deh. Oke, kita buka, open, close. Kosong semua, guys. Kosong semua, guys. Kayak ini still. Oke, kita bisa mencuri ini, guys. Apa namanya? Pot ini, guys, ya. Pot bunga kita bisa curi. Ini open. Ini kamar mandi. No, nggak ada apa-apa. Nggak ada seperti ini. Kulkas bisa nggak? Kulkas kagak bisa, guys, ya, karena emang kagak gedein juga, cuy. Oke, coba kita keluar lagi, guys. Hati-hati, guys, ya. Hati-hati, cuy. Ini udah ada musik-musik yang mendebarkan, guys. Ini udah tombol end naik. Coba kita tap. Oke. Berubah jadi malam. Nah, ini nih. Harusnya seperti ini sepi, guys, ya. Ini hanya lebih apik, lebih keren, tapi gelap banget, cuy. Gua kasihan ini. Yang nonton bakalan kegelapan, cuy. Jadi mending kita pakai day aja, guys, ya, biar terang, cuy. Ini kita berhasil ngambil satu. Coba kita cari di rumah 101, guys. Nah, ini katanya kita bisa mencuri di sini. Oke, coba kita masuk ke sini, guys. Kita menggunakan linggis atau crowbar lagi. Ayunkan. Nice, loncat, cuy. Oke, ada apa nih? Ada duit. Penggorengan. Duit, ambil duit. Duit, gue nggak tahu tuh ada berapa, guys, ya, duitnya, guys, ya. Oke, be careful, guys. Be careful. Ada radio juga, cuy. Mantap sekali, mamang. Oke, ini bisa ada yang dibuka kah? Buka. Kosong. Ini kenapa yang dibuka-buka kosong semua, cuy? Oke, kulkas nggak bisa dibuka. Kulkas. Ada brankas. Ambil. You need to unlock the safe cracking skill, ya. Kita butuh skill cracking, cuy. Skill untuk ngesadap. Membuka brankas, guys. Ini kita masih belum punya. Udah. Yo, coba kita keluar ke sini. Nah, ada orang. Hati-hati, cuy. Ini nomor 105 tadi belum, ya. 105, ya. Coba kita ke 105, cuy. Masuk lewat sini, nih. Pakai lagi. Wing. Loncat. Oke. Sejauh ini masih easy, guys, ya. Buka. Nice. Ada apa ini? Pot. Ambil. Oke, kosong, kosong. Oh, ada kalkulator, cok. Lah. Oke, your load bag is full. Go home and sell your item. Oke, siap, guys. Kita udah kepenuhan ini, guys. Kita udah kepenuhan. Jadi mau nggak mau kita keluar dulu, guys, ya. Oke, keluar, cuy. Tadi mobil kita di mana, guys, ya? Lah, jangan sampai mobil kita malah hilang, cuy. Mobil. Nah, ini mobil kita nih. Oke, ini di mobil kita, guys. Nah, untuk masuknya home-nya mana ini? Coba kita masuk dulu deh. Kita masuk dulu, lihat map. Agak kelihatan gitu. Oke, coba kita cari dulu, guys, ya. Putar-putar dulu, guys. Oke, ini kayaknya kita harus belok kanan. Nice, kita cari yang warna biru itu, ya, kalau nggak salah, ya. Ah, satu senon. Oke, ya, balik, cok. Terkena azab ini, guys. Belum juga berhasil menjual mobil. Mobil barang curiannya malah mobilnya mogok, cuy. Aduh, kagak bisa, cok. Lah, tuh, mobilnya melekat kayak gini, cok. Kayak gini tuh kagak bisa jalan, guys. Parah banget, ya.
coba lagi. Kagak bisa cuy. Nah ini kayaknya kita bakalan rugi bandar nih guys. Kita berhasil mengambil beberapa curian, yaitu ada cash, ada radio, ada chipres, plan, frying pan juga, tapi mobil kita nggak bisa diambil cuy. Ini bahaya banget sih ya. Tapi ya itu okay lah, karena ini sebuah game doang, gua rasa aman-aman aja di situ guys. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam exit zone. Semoga aman guys ya. Oke, yes. Nice, dapat plan 20 XP, 25 XP, cash 60 XP. Dan kita dapat 3 cash guys ya, jadi 160 XP XP dolar. Oh, sorry guys, untuk cash ini kita nggak dapat XP, cuma dapat dolarnya doang, 50 untuk gepoknya guys ya. Oke, go home. Lalu kita jual dan kita akan beli beberapa skill tambahan guys ya. Kita jual dulu guys, kita jual beberapa item. Nice, sell forecast plan, yes, dapat 15 paint pen, dapat 15. Lalu ini cash, masa cash bisa dijual sih? Oh, maksudnya di duitin cashnya cuy. Nice. Oke, semuanya kira-kira dapat berapa ya? Oke, 5 ini skip 15. Semuanya kita dapat 220 dolar guys dalam satu kali aksi. Lumayan guys ya. Coba kita keluar masuk ke upgrade skill. Bisa nggak nih upgrade skill nih? Ternyata skill point kita masih kosong guys. Saya masih belum bisa buka skill baru cuy. Jadi kita beli alatnya dulu untuk bisa mendapatkan skill baru guys ya. Di sini untuk lockpit harganya 350, paling murah segitu. Waduh, untuk yang lainnya ya, ini 1000-an, ini mahal banget sih. Oke. Seperti itu guys ya ternyata guys. Oke guys, mungkin cukup segini aja dulu untuk video kali ini. Gimana kalian, kalau suka langsung download aja di Play Store, judul game-nya adalah Loot and Steal and Loot guys ya. Dan terima kasih untuk kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan juga share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.